punya putri namanya Luna, sekarang usianya 5 tahun. Kalau untuk batuk pilek sih dia musiman ya. Kebanyakan kalau misalkan pas musim hujan kayak gini nih udah mulai sering. Cuma karena anak saya itu ada alergi. Jadi alergi debu sama alergi dingin. Jadi kalau misalkan dia keseringan naik motor, udah mulai ya batuk pilek. Dimulai dari 2,5 tahun tuh udah agak sering batuk pileknya. Gejalanya itu dia pertama nafsu makan berkurang ya. Nafsu makan berkurang, terus sering bersin-bersin, lemes, napasnya agak sesak. Itu berarti udah ada sesuatu deh tuh di hidungnya. Kalau misalkan demam tuh dia yang pileknya udah, ya udah agak parah tuh udah diikutin sama demam. Paling tinggi hampir 40 ya, 39,8 tuh pernah. Tapi untungnya dia nggak sampai step atau kejang-kejang, nggak sampai itu. Untuk mencegahnya, tiap pagi tuh saya kasih madu. Kalau udah musim penghujan kayak gini, saya antisipasinya kasih madu. Terus kalau keluar, terutama kalau pakai motor, kita kasih dia masker. Kita perawatan di rumah dulu. Paling saya bikinin sup dulu, sayur sop gitu, saya kasih minum yang anget-anget, terus setiap malam saya balur pakai apa? Ya, balsam anak itu kan ada. Terus kalau mampet suka saya kasih apa ini aromaterapi gitu di bajunya kayak gitu dulu sih. Kalau setelah ada demam baru saya bawa ke dokter. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, senang sekali saya Renita Arlin. Saya Dr. Haika Ansari. Dan saya Dr. Vito Damai. Kita kembali berjumpa dalam acara live talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo udah sehat. Tadi kita lihat tayangan ya, jadi batuk pilek ini sering diderita oleh anak-anak dan menjadi keluhan para ibu karena datang dan pergi begitu saja. Iya, betul sekali. Dan juga nih ibu-ibu sering banget nih datang ke kita mengeluh, "Dok, anak saya flu." Udah ada diagnosisnya nih. Padahal sebenarnya batuk pilek itu bukan berarti pasti flu. Nanti kita akan bahas. Dan ini tentunya banyak juga yang mengalami hal seperti ini dan tak terkecuali sudah ada di sini. Ada Soraya Larasati dengan Dr. Sisi Amelia, spesialis anak. Nah, nih ibu-ibu, lagi konsultasi ya? Kan ngomongin cabe dong. Ini daripada ngobrol sendiri, mendingan langsung kita invite. Ayo, mari ke sini, silakan. Kasih pertanyaan. Halo, halo, Mbak. Mudah-mudahan nih. Halo, dok, silakan dok. Ini Mbak Laras kayaknya tadi lagi ini nih, seru banget konsultasi nih kayaknya ya. Iya, biasa lah ya kalau ibu-ibu kan nggak jojo konsultasi masalah penyakit anak. Mumpung ketemu dokter anak, jadi langsung deh tuh ngobrolin curhatan aku. Kenapa ini? Kenapa? Apa yang mau di-share? Kalau aku sih akhir-akhir ini ngerasa ya kan baru punya anak bayi gitu kan ya, masih penyesuaian lah ya. Zaka yang sangat gemes itu kalau di Instagram ya. Bener, terus gitu kan kakaknya juga udah sekolah kan ya. Kalau sekolah biasanya memang ketemu banyak anak-anak, ya mungkin gak semuanya sehat ya, saling turun menular tuh, ini sembuh, ini balik lagi sakit, pingpong jadinya gitu ya. Terus. Nah sekarang dia udah batuk pilek, memang itu sih penyakit yang umum kali ya, semua anak-anak pasti ngalamin itu. Batuk pilek itu bapil bilangnya kalau di istilah kita. Kalau orang remaja, bapil bikin baper ibu-ibu tadi. Remaja itu baper kalau anak-anak bapil. Dia tuh nggak sembuh-sembuh, udah sakit waktu itu udah sembuh, terus jedanya 2 minggu sakit lagi. Terus habis itu yang paling takut sekarang kan adanya masih baby, rentan kan pasti kan, apalagi dicium-cium, main bareng apa segala macam. Makanya mau tanya, baiknya kasih apa ya? Padahal tidur udah diatur jamnya, makan juga aku atur. Terus pokoknya udah segala sesuatu udah diatur lah ya, tapi tetap aja begitu lagi. Cuaca harus disalahkan memang. Bagaimana sih pencegahannya ya? Nah itu dia. Iya, dan seru banget ya, dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nah, ngomongin soal batuk pilek nih dok, ini ada gambar di belakang dok. Dokter Lucy mungkin bisa membantu kita. Karena batuk mungkin adalah sebenarnya proses yang normal sebenarnya bagi tubuh kita. Batuk itu sebenarnya refleks. Yeah. Jadi kalau nggak ada batuk, itu kita malah bahaya. Jadi batuk itu seperti alarm. Kalau misalnya kita punya di mobil kita ada apa-apa, itu pasti alarm. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu nih di dalam tubuh kita. Dan segala macam benda asing yang masuk itu saluran pernafasan
pernafasan itu memiliki namanya mucociliar clearance. Jadi kalau bahasa kerennya itu dia seperti cleaning service. Jadi dia akan mengarahkan keluar-keluar. Setiap ada benda asing yang masuk, dia diarahkan keluar. Seperti sapu-sapu halus gitu ya? Iya, bukan ikan sapu-sapu ya. Ya. Nah, terus setelah dia itu dalam jumlah tertentu, itu akan menyebabkan iritasi dan akan menyebabkan batuk. Seperti kita lihat di gambar sebelumnya deh. Gambar sebelumnya itu kita bisa lihat, bukan yang ini, yang tadi, yang awal. Sebelumnya. Ya, oke. Okay. Di sini banyak loh sensor. Ini reseptor-reseptor batuk yang terlihat di sini. Ada di otak, ada di trakea, saluran pernafasan, di bronkus ini yang paling banyak, di paru-paru otomatis banyak. Bahkan di dekat lambung itu juga ada. Nah, ini seperti saklar, ibaratnya lampu. Batuk itu lampu. Ini saklarnya. Begitu ini terangsang, reseptor yang terangsang, dia akan mengirimkan ke cuff center yang ada di otak. Dia akan mengatakan, ada sesuatu loh di badan kamu gitu. Nah, terus nanti dia akan memerintahkan otot di dada untuk batuk. Di gambar selanjutnya yang tadi, nah ini kita lihat ada iritasi di sini. Ini adalah benda asing, bisa berupa lendir, benda apapun ini, tersedak juga bisa. Kemudian terhisap naik ke atas. Kemudian otak memerintahkan untuk kompresi menekan dada dan akhirnya timbullah batuk. Iya. Gitu. Pencegahannya gimana tuh dok ya? Tapi kalau anak-anak kan ya susah ya diatur, jangan makan goreng-goreng itu susah. Dibimbingin pasti suka. Jajan-jajan semuanya suka. Manis juga susah. Racun itu paling enak ya. Tapi batuk itu sebenarnya yang paling utama itu adalah inhalan. Jadi lebih ke alergi, debu, semua yang terhirup itu dia akan membuat batuk. Itu yang paling sering dibandingkan dengan makanan. Dan sebetulnya batuk pilek ini kan bukan penyakit ya, tapi gejala penyakit. Betul. Dan penyebabnya banyak nih. Dan biasanya dok, pada anak-anak apa nih penyebab tersering dari batuk pilek? Oke, jadi kalau kita melihat batuk, itu pasti kita lihat dulu ini usia berapa, karena tiap usia itu berbeda penyebabnya. Kalau bayi atau anak paling sering memang infeksi virus dan alergi, itu yang paling sering. Anak lebih besar, infeksi yang lebih banyak, lebih dominan itu memang bakteri. Tapi ingat, yang paling sering virus. Penyebabnya itu yang menyebabkan batuk. Kalau gitu. Alergi juga bisa dok ya? Alergi juga bisa karena segala sesuatu yang bersifat alergen itu bisa mencetuskan menghasilkan sitokin yang dia akan mencetuskan reseptor batuk yang ada tadi. Nah, kemudian dia akan menyebabkan batuk-batuk seperti itu. Ya. Kalau untuk menghindarinya gimana tuh dok? Menghindarinya kalau itu infeksi virus disebabkan virus ya kita harus menghindari dari orang yang memang sedang menderita batuk. Nah, pasti banyak pertanyaan juga sama halnya dengan Mbak Laras. Sekarang ini kita mau lihat pertanyaan dari laman Facebook kita. Coba kita lihat dulu saat ini. Siang dok, saya Nifa dari Lubang Buaya. Saya mau nanya nih dok, kalau kita ngalamin terus diiringi sama sesak nafas juga, itu penjelasannya gimana ya? Terima kasih. Nah, silakan Dr. Lucy, langsung dijawab. Maaf tadi kurang jelas gimana? Pertanyaannya kurang jelas. Tadi nanya kalau suka batuk-batuk, bagaimana? Apa sebabnya? Apa karena debu? Apa karena apa? Oke, jadi ini tadi dia tidak menyebutkan usianya berapa ya. Seperti yang saya katakan, itu kan sesuai dengan usia, onsetnya apa. Kalau batuk itu masih kita lihat, batuknya ini bersifat akut, baru, atau kronik, lama. Batuk kronik itu lebih dari 2 minggu. Nah, itu lebih banyak disebabkan oleh alergi. Kalau batuknya batuk kurang dari 2 minggu, kemungkinan adalah infeksi virus yang paling sering seperti itu. Ini sudah ada telepon masuk nih dok, pasti ada yang mau berkonsultasi. Halo, selamat siang. Iya, siang. Nah, ya. Iya, siang. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Sahri ini Palembang. Oke. Silakan Ayo Pak hidup sehat. Ayo hidup sehat. Oke, silakan Mas untuk berkonsultasi. Iya, saya mau nanya Mbak ini. Halo? Iya, silakan. Silakan Pak. Iya Mbak. Anak saya ini pileknya mendadak, batuk pilek. Apa penyebabnya itu Mbak? Anaknya umur berapa Pak? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun ya. Batuk pileknya udah dari berapa lama? 1 minggu. Udah 1 minggu. Ada riwayat alergi? Oh, terputus. Boleh dok langsung dijawab.
dijawab. Jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan, batuknya itu bersifat akut ya dok ya, kurang dari 1 minggu kemungkinan memang penyebabnya lebih sering karena infeksi virus. Dan itu biasanya akan sembuh sendiri batuk pilek. Yang paling dikhawatirkan oleh orang tua adalah mengganggunya tidak bisa tidur gitu. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan sembuh sendiri. Sama demam dok ujung-ujungnya. Ya demam itu sebenarnya teman loh, kecuali demamnya demam tinggi. Itu baru musuh. Tapi kalau misalnya demam itu kan proses tubuh bahwa ini loh, saya bisa loh ngelawan ini kuman. Jadi enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Kecuali 38 gitu ya. Ya itu berbeda range-nya, kecuali kalau sudah ada riwayat pernah kejang sebelumnya. Itu hati-hati. Tapi kalau enggak apa-apa. Banyakin minum aja seperti banyakin itu. Minum air dan dikompres ya. Oke. Okay. Nah, ada juga orang tua berpikir bahwa karena anaknya sering batuk pilek lalu dia bilang ini perlu vaksin flu apa tidak? Oke. Jadi gini, normal itu dalam 1 tahun bisa 7 kali anak akan batuk dan pilek, dan itu normal karena daya tahan tubuh anak belum sempurna. Vaksin flu atau influenza berbeda ya, itu wajib memang. Jadi bukan untuk mencegah batuk pilek yang seperti kita katakan kesalahpahaman flu, tetapi untuk mencegah terjadinya pneumonia seperti itu. Ini seru banget ya tentang batuk pilek. Nanti kita akan lanjut setelah ini dan kemana-mana tetap di acara Ayo Dok Sehat. Membahas batuk dan pilek, dan nampaknya nih Mbak Laras banyak segudang pertanyaan nih tentang batuk pilek. Sebenarnya kalau perlu di email kayaknya. Jadi enggak, tadi kan ngomongin vaksin flu itu. Ya. Kalau vaksin flu itu katanya bukan apa influenza, maksudnya gimana ya dok? Jadi gini, vaksin influenza yang benar. Kalau flu itu kadang-kadang sekarang orang sering menyebut batuk pilek itu flu. Padahal sebenarnya itu adalah common cold atau bahasa Indonesianya adalah selesma. Kalau flu itu adalah jenis virus yang menyebabkan selesma. Jadi seperti kita ngomong kamera sama Kodak gitu. Maaf ya sebut nama gitu. Iya. Untuk mencontohkannya seperti itu. Jadi itu flu penyebab dari selesma seperti itu. Jadinya jangan heran kalau ada anak yang sudah vaksin flu tapi masih terkena batuk pilek. Ya, karena itu pasti akan terkena normal dalam 1 tahun itu 6-7 kali. Cuma mungkin nggak separah kalau sebelum vaksin gitu ya. Apalagi banyak nih ya dok, kalau misalnya di sekelilingnya banyak yang batuk. Kadang-kadang batuk orang lupa nih untuk tutup mulut dan sebagainya. Sebenarnya itu etiket batuk kan juga penting ya dok. Benar, sekarang ini kita sedang menggalakkan yang namanya etiket batuk. Jadi batuk itu juga harus beretika, harus sopan dan santun gitu. Jadi kalau kita batuk elegan gitu ya, harus elegan kayak perempuan. Jadi gini, ini kan di sini ya, kalau misalnya kita batuk itu kita harus menutup dengan tisu atau ini batuk terus kemudian buang, atau kalau tidak ada seperti itu kita tutup dengan lengan supaya tidak menular ke ini. Ada telepon dulu ya dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya. Halo. Apa yang tadi kita sudah batuk harus langsung kita buang dan biasakan mencuci tangan dengan sabun. Nah itu yang paling penting. Penting mencuci tangan ya. Dan sebetulnya kita nggak boleh kalau batuk itu begini ya. Ya dengan lengan. Begini yang tepat. Ini tangan kalau misalnya kita lupa bersihkan, megang sesuatu terus dipegang orang lain akan menular karena gampang sekali itu menular. Jadi harus begini. Bukan begini. Kemudian bagaimana dengan sapu tangan dok? Kan buat tutup juga bisa tuh. Oke bisa sapu tangan, cuma kan nggak mungkin dong ya kita langsung ini habis itu langsung buang ya. Paling nanti sayang ya, paling nanti ini untuk ini terus kemudian kita bisa lipat di arah berikutnya. Atau kalau misalnya kita memang tidak batuk, tapi itu kan bisa menular dari percikan-percikan. Nah kita biasakan memakai masker, apalagi kalau di sekitar kita banyak anak kecil. Itu yang paling penting. Angkat dulu ya. Halo selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dengan siapa, di mana, Bapak? Iya, saya dengan Andi dari Jakarta. Oke, Pak Andi di Jakarta, silakan, mau berkonsultasi apa? Iya, Mas, ini berkaitan dengan anak saya. Ini kan anak saya usia sekitar 1,5 tahun.
Kemarin terakhir September itu kan ada imunisasi kalau nggak salah rubella ya. MR ya. Kemudian? Nah ini cuman kan saya melewati itu ya. Dan belum ada imunisasi rubella. Ya. Saya hanya imunisasi untuk anak saya itu DPT aja. Apakah bisa nyusul atau gimana ya? Oke. Okay. Enak ya dok ya. Oke, langsung jawab ya dok? Ya, okay. Baik Pak Andi, terima kasih. Kita jawab ya. Jadi kalau vaksin MR, MR itu measles dan RR rubella, campak dan rubella itu nanti akan ada pengulangannya. Jadi tolong ditanyakan di tempat pelayanan terdekat ya. Nah, tapi itu tidak mengganggu vaksinasi yang lain. Jadi prinsipnya vaksinasi yang tertinggal itu harus dilengkapi. Jadi kalau misalnya terakhir DPT, DPT berapa? DPT 2 ya harus dilengkapi ke DPT 3 karena sampai 18 bulan itu sudah harus jadi DPT 4. 4 kali disuntik DPT seperti ya. Itu. Nah, itu untuk imunisasi yang tertinggal. Agak melenceng sedikit deh dari ya. Itu. Okay. Terima kasih pertanyaannya, Wandi. Tapi kita akan lanjut lagi ya, bicara mengenai batuk dan pilek. Dan sekali lagi kalau ada masih ada yang mau berkonsultasi bisa bertanya melalui line telepon dan juga melalui media sosial kita. Ada Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Dokter Lucy, ya. Biasanya nih batuk pilek yang dialami oleh anak-anak itu berlangsung berapa lama? Dan bisa sembuh sendiri ya? Ya, bisa sembuh sendiri kalau penyebabnya virus. Tetapi kalau penyebabnya adalah alergi, itu tergantung seberapa sering atau seberapa lama dia terpajan dengan alergennya atau pencetusnya, seperti itu. Jadi kalau batuk yang sembuh sendiri, memang itu kurang dari 2 minggu. Itu akan batuk, ya. Dan dia tidak terus-menerus batuknya dan bisa sembuh sendiri. Tapi kalau disebabkan alergi, selama dia bertemu dengan alergennya, penyebab alerginya, ya akan batuk terus. Dan terutama pada malam hari. Seperti itu. Malam hari benar ya, karena lagi dibersihin ya, ya. Paru-parunya. Bagaimana dengan batuk yang tadi berlangsung lebih dari 2 minggu? Oke. Okay. Ini bisa jadi suatu gejala penyakit yang lebih serius kan? Betul. Jadi namanya batuk kronik kalau lebih dari 2 minggu. Kita harus lihat ini batuknya khas atau tidak khas. Khas itu biasanya disertai dengan gejala yang lain. Misalnya kalau pada asma ada mengik-ngik gitu ya. Atau misalnya pada penyakit TBC ada penurunan berat badan seperti itu. Ini ada telepon masuk nih dok. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Safek, Wonosobo. Dari Wonosobo, oke silakan Pak ya. Untuk berkonsultasi. Ya, saya mau tanya dok. Saya kan pilek, pilek tapi sudah lama sekali. Pilek dan batuk sudah lama sekali. Oh, okay. Ini Bapak ya. Atau anak Bapak? Saya sendiri ya. Oh, Bapak. Ya. Dan pilek sudah kira-kira 15 tahun lah. 15 tahun batuk pilek? Ya, pilek aja, pilek. Oh, pilek aja. Ya, katanya RRQ itu caranya obat itu gimana itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Okay. Ya. Baik Pak, sebenarnya memang kalau batuk karena alergi seperti yang Bapak bilang, maka yang paling baik adalah menghindari pencetusnya. Tentu Bapak harus cari tahu, misalnya Bapak biasanya pilek itu makin berat ketika sedang apa? Misalnya sedang dingin atau sedang kena debu, nah itu berarti di rumah harus bersih dan jangan terkena dingin. Apalagi gitu. Kalau punya kebiasaan merokok gitu ya. Ngomong-ngomong mengenai penyakit tadi batuk pilek ini pada anak-anak, juga misalnya paling sering itu penyebabnya salah satunya adalah tonsil yang meradang, Dokter Haikal ya. Oh, radang amandel ya. Dan ini bisa menjadi lebih lama batuknya. Dan kita lihat dulu nih tayangan tentang radang amandel. Berikut tayangannya. Nama aku Henny, aku punya anak laki-laki umur 4 tahun setengah. Aku kan nggak merhatiin kalau itu amandel, karena memang dia tuh suka sariawan. Kalau memang dia minum es krim atau apa, jadi kok tapi kok aku minumin obat yang biasa aku kasih, panasnya nggak turun-turun gitu. Pas aku cek ke dokter, memang udah lama memang dia nggak pernah ke dokter gitu kan. Dokternya kaget, lah bu kok ini kok ada amandel, itu pun udah merah banget, udah bengkak gitu. Aku jadi kaget lah. Ya setahunya aku kan kalau memang amandel itu kan harus operasi. Terus aku harus operasi atau gimana dok? Aku bilang katanya nggak usah operasi dulu, nanti kita penanganan yang lain aja dulu. Memang kalau memang bisa nanti kita nggak usah operasi lah. Soalnya kan kasihan juga kalau operasi masih kecil gitu kan. Jadi aku juga aduh sempat kaget juga, anak seusia gitu udah langsung kena amandel. Yang bikin kaget dokter itu kok langsung dua-duanya gitu. Langsung dua-duanya tuh langsung lidahnya itu putih, sangat putih.
Dan di amandelnya itu selain menir juga ada putihnya juga, kayak semacam luka gitu. Itu kan yang pertama kalinya. Setelah dikasih obat, nggak aku habiskan kan obatnya. Aku pikir udah selesai, mungkin udah sembuh, orang dia makan juga udah mau. Ya ternyata nggak, selang sampai satu minggu, kumat lagi. Dan kata dokternya, bakteri yang ada di sekitar ininya dia tuh berkembang lagi. Dan itu malah tambah parah. Kemarin waktu pas obatnya habis, alhamdulillah, amandelnya udah mulai mengecil gitu. Makanya kata dokter, nggak usah dioperasi deh, kasihan. Tadi kita lihat tayangannya bahwa ternyata amandel adalah penyakit yang gejalanya sama ya, batuk pilek dan lebih lama dan sifatnya kambuhan. Dan amandel ini ternyata bisa dilakukan pengobatan dengan cara biasa atau dengan pengangkatan. Dan sudah bersama kita Dr. Radian, spesialis telinga, hidung, tenggorokan dan kepala leher. Selamat siang, Dok. Dok, amandel ini kan merupakan mekanisme pertahanan tubuh pada anak ya, dan dia bisa membesar. Nah, apa nih yang menyebabkan amandel bisa membesar dan mengalami peradangan? Iya, memang amandel itu awalnya termasuk sumber daya tahan tubuh pada anak, dia termasuk dari cincin Waldeyer. Jadi di jaringan tubuh manusia itu di bagian atas ada jaringan kelenjar getah bening sebagai daya tahan tubuh. Nah, seiring berjalannya waktu, biasanya pada anak itu karena memang sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, dia akan mudah masuk dari makanan ataupun dari zat-zat alergen, misalnya debu ataupun yang lain. Nah, nanti amandelnya itu akan merespon. Jadi dari alergi, infeksi virus, bakteri, makanan, infeksi jamur. Dok, kira-kira yang bisa jadi ada timbulnya tuk amandel tuh biasanya untuk anak-anak? Biasanya sih yang tidak higienis ya, ataupun kotor, yang kotor ya. Ataupun kalau misalnya dia memang mudah tersensitasi oleh udara dingin, yang makanan yang dingin-dingin, gitu. SSN mungkin yang juga pewarna-pewarna yang kurang sehat, gitu ya. Ada alergi ya, Dok, coklat, telur, seperti itu. Oke, ini kayaknya semakin banyak pertanyaannya di Laras ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi terutama ke ciri-cirinya ya, Dok, ya, supaya ibu-ibu yang ada di rumah, penonton yang ada di studio juga semakin aware nih tentang penyakit radangan amandel ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kita bicara mengenai peradangan pada tonsil atau yang lebih rekap disebut dengan amandel. Pasti penonton ada yang mau bertanya di antara ini. Ada yang mau bertanya? Oh ya, baik, silakan Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Mesa, silakan. Apa yang mau dikonsultasikan Ibu? Ya, baik, Dok. Anak saya itu berumur 5 tahun. Ya. Ya. Dia itu sering sekali batuk pilek terus-terusan gitu. Apakah itu memang gejala menuju sakit amandel? Ya. Karena juga dalam tidurnya suka mendengkur. Oh. Nah, itu kekhawatiran saya. Dan kalau memang dia benar sakit amandel, apakah memang harus dioperasi, Dok? Ya. Karena saya juga ada kekhawatiran mendengar kalau anak yang kena amandel itu kalau dioperasi bisa mempengaruhi kecerdasannya atau juga bisa menjadi gaya tahan tubuhnya kurang kebal gitu terhadap penyakit di kemudian hari. Baik Ibu, terima kasih Dok. Silahkan Dokter Radian jawab. Sudah berapa lama Bu dirasakan gejala oleh anaknya? Pokoknya kalau anak saya tuh sering batuk pilek, pilek gitu aja terus. Sambil efeknya dalam tidurnya tuh mendengkur. Mendengkur ya? Iya, itu bisa dalam
selama 5 tahun ini bisa berapa kali? Oh gitu. Seperti itu, sering gitu dong. Iya. Ada keluhan lain nggak selain tidur? Iya, karena memang keturunan juga sih kayaknya dari keluarga tuh ada alerginya gitu. Apa mungkin itu pemicunya? Saya mau nanyakan itu juga. Iya. Sebelumnya sudah pernah berobat ke dokter? Iya sudah, tapi kalau udah musimnya menjelang pancaroba itu selalu kumat lagi, kumat lagi dok. Ya. Baik, Dona Nadia. Sebenarnya masalah ini bukan cuma ibu, pasti banyak juga yang menanyakan hal yang sama ya. Iya, betul. Ya, jadi untuk radang pada amandel itu atau bahasa medisnya tonsilitis, ada dua gejala. Yang pertama, kalau tonsilitis akut itu biasanya dia kurang dari 3 minggu. Kemudian apabila lebih dari 3 bulan, gejalanya terus berulang, infeksi saluran napas bagian atas ya, terutama batuk, pilek, ataupun sakit telinga, lebih dari 3 bulan itu sudah termasuk kronis ya. Dan apabila sudah menimbulkan sumbatan pada jalan napas ya, biasanya itu ditandai dengan mendengkur ataupun terbangun tiba-tiba ketika lagi tidur malam ya, biasanya lebih dari 10 detik terbangun tanpa sadar. Nah, itu biasanya sudah merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan. Nah, Dokter Radian, kita punya gambar mengenai amandel nih, karena masyarakat perlu tahu sebenarnya amandel itu letaknya di mana sebenarnya. Iya. Coba kita lihat gambar di sini, dokter. Iya, amandel itu letaknya di daerah rongga mulut ya. Kalau misalnya kita buka mulut, dia ada yang di pinggir kanan dan kiri sini ya. Iya. Kemudian nanti amandel ini akan merespon setiap makanan ataupun yang terhirup oleh mulut. Jadi kan pada anak itu sering misalnya makan yang dingin-dingin. Nah, nanti makanan itu akan masuk, kemudian akan direspon oleh amandel. Jika ada bakteri ataupun ada kuman, maka amandelnya lama-kelamaan akan membesar. Nah, ini kita lihat ya, ini pada kondisi normal amandelnya sebesar ini, kanan-kiri ya. Kemudian ada, kita juga punya gambar yang menunjukkan bahwa sebenarnya tonsil atau amandel ini merupakan salah satu organ yang juga menjaga kekebalan tubuh kita, Dokter Radian. Iya, betul. Ya. Dan kalau misalkan ada tadi, seperti tadi ada bagian, ada bakteri yang masuk, dia berusaha juga untuk mengusirnya keluar ya, dengan mekanisme kekebalan tubuh tentunya. Iya. Dokter Arin dan Dokter Haikal pasti mau bertanya juga, karena dokter, Dokter Sisi dan Mbak Soraya saya lihat udah kasak kusuk di sana. Udah kasak kusuk nih dok. Ini dok, pemirsa yang ada di rumah, ini juga penasaran nih pasti. Kapan kita memberikan obat? Jadi kadang-kadang nih suka ibu-ibu suka ngasih obat langsung untuk anak-anaknya gitu. Sebenarnya kan itu kan ada hal-hal yang bahaya. Apalagi tadi kata Dokter Lucy mengatakan bahwa tidak semuanya karena bakteri ya, bisa juga karena virus atau juga alergi. Sih, dok. Jadi misalnya udah ada resep dari dokter, udah hafal, oh ini cocoknya pakai dokter obat ini, saya langsung kasih kadang-kadang kayak gitu dok, boleh nggak sih doknya kayak gitu biar cepat sembuh sebenarnya sih? Oh, maksudnya obat yang sama. Obat yang sama karena cocok ya, itu sebenarnya agak bahaya karena kalau misalnya untuk anak-anak kita kan disesuaikan dengan beratnya, usianya. Ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan usia kurang dari 2 tahun seperti itu. Jadi memang sebenarnya kita agak pilih-pilih kalau batuknya sangat mengganggu sekali. Tapi kalau batuknya tidak terlalu mengganggu, nggak usah buru-buru dikasih obat, karena batuk itu sebenarnya teman, biarkanlah dia bekerja sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi banyakin minum air putih aja. Boleh. Jadi tindakan-tindakan yang natural dulu, alami-alami dulu ya. Dari makanan yang bisa memicu batuk juga. Dan tentunya kalau batuk pilek yang memang biasa terjadi itu, penanganan yang pertama adalah mesti banyak minum ya. Ya, dan istirahat yang cukup. Ya, betul. Kemudian kurangi minuman yang dingin gitu, seperti atau yang ya, atau ya kadang-kadang ada yang bisa bikin tambah gatal tenggorokannya seperti itu. Oke. Oke. Ya. Nah, nih dok, banyak nih pertanyaan di masyarakat nih ya. Benar gak sih kalau anak-anak yang sering mengkonsumsi
makanan yang tinggi MSG atau mengandung MSG bisa menyebabkan batuk pilek. Karena itu yang enak dong. Iya. Semakin beracun semakin enak ya. Nggak ada beberapa yang memang alergi terhadap zat tersebut itu bisa menyebabkan batuk gitu, merangsang batuk. Tapi sebenarnya bukan ke arah batuknya, kan itu tidak baik karena tinggi garam seperti itu. Jadi bukan makanan sehat lagi masuknya gitu. Jadi bukan hanya batuk saja bisa. Pengaruh ke yang lain. Nantinya kalau andai kata bisa menyebabkan batuk pilek, nantinya bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius ya. Betul. Seperti itu. Ya. Oke. Dokter Arlin dan Dokter Haikal, kita tentunya perlu memberikan informasi kepada pemirsa di rumah, bagaimana sih makanan-makanan yang mungkin boleh dan tidak boleh dikonsumsi ketika ada radang. Dia bentar aja, yuk kita lihat sini sama-sama. Wah, kayaknya seru nih dan enak. Wah, ada bubur ayam, saya suka, ada kentang, ada ini jahe ya. Dan lemon. Dokter Radian, dok, langsung nih, ini makanan-makanan atau bahan-bahan yang ada di rumah yang bisa meringankan gejala radang amandel. Iya. Seperti itu dok ya? Iya. Ya. Ini contohnya bubur ayam dok. Bubur ini bagaimana? Ayam itu bukan soto. Iya. Bubur dok. Bubur ya. Pakai ayam-ayamnya ada loh. Iya beneran. Karena ini lunak ya? Iya, untuk mengurangi gejala, tapi sarannya sih bubur ayamnya dibuat sendiri di rumah. Biar lebih higienis gitu. Kacang boleh dok? Iya, kacang. Kalau memang tidak ada alergi boleh. Nah sebaiknya hangat ya dokter ya? Iya hangat, iya. Nah kalau daun-daunan dok, ini ya, kenapa daun-daunan bisa meringankan gejala radang amandel? Iya, kalau disajikan juga dalam kondisi hangat. Oke. Okay. Bikin sop gitu ya? Okay. Jadi artinya ini makanan yang tinggi serat. Meningkatkan daya tahan tubuh ya. Oke, selanjutnya ini ada jeruk nipis nih. Jeruk nipis nih kadang ibu-ibu suka bikin obat batuk sendiri nih. Kecap dicampur tuh. Kalau ibu-ibu pasti langsung hafal kecap dicampur jeruk nipis. Nipis, itu benar enggak, dok? Iya, ada benarnya juga karena dia akan mengurangi produksi lendir di belakang kalau kayak gitu ya. Bisa mengurangi produksi lendir. Iya. Sebenarnya itu lebih ke sugesti ya, dok, ya. Karena memang kan segala sesuatunya harus ada komposisinya dan jumlah yang tepat. Tapi ini tidak ada salahnya, toh tidak membuat masalah yang lain kecuali kalau misalnya sakit perut atau mencret malah hilang batuk tapi timbul sakit perut. Ya. Soalnya nih sebelum dikasih obat tentu kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kan. Oke. Jadi kita harus ingat nih jeruk nipis bisa bikin. Betul. Iya. Nah, gimana caranya supaya nggak sakit perut? Pakai madu juga bisa. Pakai madu biar manis ya. Jeruk nipis sama madu gitu maksudnya. Apa lemon? Nah, lemon. Ini dicampur sama madu. Ya, bisa untuk meringankan gejala batuk. Iya, bisa. 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 Madu ya. Emang itu, lemon ya jadinya. Iya. Jahe juga bisa, dok. Iya. Jahe bisa juga. Nah, cuman harus jangan terlalu banyak karena jahe kan sifatnya asam ya. Kalau terlalu banyak takut ke lambung juga. Jadi bagi ibu-ibu di rumah sebelum memberikan obat kepada anak-anaknya bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk meringankan gejala batuk dan pilek. Sampai 3K-nya lah ya ini ya. Betul. Bahan-bahan di kulkas. Ya. Terima kasih Dokter Radian sudah memberikan penjelasan mengenai amandel barusan, dan kita akan selanjutnya kita akan bahas mengenai apa? Dokter Haikal. Terapi uap pada anak. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Empat mata.